Persib Bandung tetap menggelar latihan di bulan Ramadan. Mereka melakukan persiapan jelang laga semifinal melawan PS Sleman di Maguwo Harjo, Sleman, tanggal 16 April mendatang. Pelatih Robert Albert tak menampik bahwa pemainnya yang berpuasa akan mulai beradaptasi dengan situasi saat ini. Oleh karena itu, ia akan hati-hati dalam kondisi kesehatan pemainnya. Dimulainya Ramadan tentu akan menyulitkan bagi pemain menyesuaikan di pekan pertama puasa. Jadi saya pikir situasinya kami juga harus sangat berhati-hati dengan kesehatan pemain. Cedera juga tentunya karena cedera menjadi lebih rawan di pekan pertama Ramadan, tuturnya. Persib pun siap melakukan yang terbaik agar kondisi pemain yang berpuasa tetap siap tempur dalam pertandingan. Kami akan melakukan yang terbaik untuk memastikan pemain yang berpuasa tetap dalam kondisi yang terbaik untuk bermain. Karena waktunya pendek antara waktu berbuka puasa dengan dimulainya laga, cuacanya juga kini sedang panas, beber Robert. Persib Bandung mendapat kabar baik jelang leg pertama babak semifinal Piala Menpora 2021 melawan PS Sleman di Maguwo Harjo, tanggal 16 April tahun 2021 mendatang. Bek andalannya, Victor Igbonevo dikabarkan sudah pulih dari cedera yang sempat membekapnya usai laga perempat final melawan Persebaya Surabaya. "Saya sekarang lebih bagus. Kondisi kemarin saya pikir wajar. Pertandingan padat dan jadwal perjalanan panjang, ini wajar," kata Igbonevo dikutip dari laman resmi klub. Mempunyai waktu 2 hari sebelum hari H, pemain naturalisasi berdarah Nigeria ini yakin kondisinya akan semakin baik. Ia juga begitu optimis bisa tampil di babak semifinal nanti. Pada sesi latihan sore kemarin, Igbonevo tampak hadir dan udah melahap semua menu latihan yang diberikan tim pelatih. "Puji Tuhan semua baik sekarang," ucapnya. PT Liga Indonesia Baru, LIB, memastikan bahwa venue pertandingan semifinal Piala Menpora 2021 tidak akan berubah. Stadion Maguwo Harjo, Sleman dan Stadion Manahan Solo dipilih untuk menjadi pertarungan 4 tim di tanggal 15 hingga tanggal 19 April mendatang. Sekalipun PS Sleman lolos, LIB tidak akan mengubah venue pertandingan tersebut. Diketahui, Stadion Maguwo Harjo merupakan home base dari tim berjuluk Super Elja tersebut. Akan tetap dilaksanakan di 2 stadion tersebut, tidak mengalami perubahan, ungkap Ketua Organizing Committee, OC, Piala Menpora 2021, Ahmad Hadian Lukita dikutip dari LigaIndonesiaBaru.com. Ahmad menjelaskan alasan tidak berubahnya venue pertandingan meskipun ada beberapa pertanyaan yang masuk ke pihaknya terkait Stadion Maguwo Harjo dan PS Sleman. "Memang ada pertanyaan ke kami apakah tetap di Maguwo Harjo karena PS Sleman lolos ke semifinal. Sekali lagi, venue sudah ditetapkan sejak awal," tegasnya. LIB pun langsung melakukan persiapan maksimal untuk menyambut laga semifinal tersebut. Mulai pengecekan ulang fasilitas stadion, koordinasi dengan LOC, koordinasi dengan pihak keamanan, hingga persiapan rencana penerapan protokol kesehatan. Baik sebelum, selama, dan sesudah pertandingan. "Begitu pertandingan babak perempat final selesai semalam, kami langsung melakukan evaluasi sekaligus perencanaan matang untuk babak semifinal. Standar penyelenggaraan turnamen yang ada akan kami pertahankan, syukur jika bisa ditingkatkan," pungkasnya. Persib Bandung kehilangan striker. Wander Luis tidak akan terlibat dalam pertandingan pertama semifinal Piala Menpora melawan PS Sleman, PSS di Stadion Maguwo Harjo, Sleman,
Jumat tanggal 16 April tahun 2021. Kehilangan Wander Luiz merupakan kerugian besar untuk Persib karena terlepas dari kartu merah yang diterimanya saat lawan Persebaya Surabaya, striker asal Brasil itu telah menunjukkan kualitas terbaiknya selama dimainkan di Piala Menpora. Apalagi Wander Luiz, seperti dikutip dari situs web official Persib, memiliki pengalaman positif ketika menghadapi PSS dalam pertandingan Liga 1 musim 2020 yang terpaksa dihentikan di tengah jalan karena pandemi COVID-19. Luiz mencetak 2 gol penentu kemenangan Persib atas PSS dalam pertandingan di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, pada tanggal 15 Maret tahun 2020. Sebelum itu, penyerang berusia 29 tahun itu juga pernah membobol gawang Elang Jawa dalam pertandingan persahabatan pramusim di Stadion Sultan Agung Yogyakarta, tanggal 17 Februari tahun 2020. Absennya Wander Luiz tentu jadi tantangan tersendiri bagi Persib untuk bertarung tanpa penyerang yang dikenal cerdik dan tajam itu. Terlebih, PSS kali ini memiliki materi pemain yang berbeda dengan sentuhan yang juga berbeda dari pelatih Dejan Antonik. Pemain Persib, Victor Igbonevo tak ingin memandang sebelah mata tim PS. Sleman yang akan menjadi lawannya di babak semifinal Piala Menpora 2021. Menurutnya pencapaian Persib tidaklah mudah, karena ada kerja keras di setiap hasil yang didapatnya. Ia menilai laga kontra Super Elang Jawa itu sangatlah penting bagi timnya. Terlebih tim Persib memiliki target mendapatkan lebih banyak mendapatkan pertandingan sehingga para pemainnya bisa lebih siap menyambut turnamen Liga 1. Kita tahu ini laga penting dan kita harus fokus pemain sudah selama turnamen ini kerja dengan keras sampai kita di semifinal ini, ujar pemain berdarah Nigeria itu pada Rabu tanggal 14 April tahun 2021. Pemilik nomor punggung 32 itu juga menuturkan tim Persib sudah menaruh fokus di laga semifinal kontra PS. Sleman yang akan digelar di Stadion Maguwo Harjo, Sleman pada Jumat tanggal 16 April mendatang. Ia menambahkan rekan setimnya juga dalam kondisi bersemangat untuk meraih tiket ke babak final Piala Menpora 2021. Kita punya fokus yang sama, semangat yang sama untuk dapat hasil bagus di semifinal, tuntasnya.